Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemuda yang tampan, jawab salam dari seorang dari Irawan dengan penuh semangat, layaknya seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Suaranya menggelegar hingga ke alam angkasa, sampai masuk ke lurung sigma, hingga nyut-nyutan di dalam dada. Sekali lagi, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa bin niyati salamah wal barakah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah Romo Kyai Haji Ahmad Rifai beserta keluarganya, yang terhormat kepada penasehat pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah Romo Kyai Haji Ainul Yakin beserta keluarganya, yang terhormat kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat kepada dewan asatid pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah, yang terhormat kepada pengurus pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah, dan tidak lupa pula kepada santri-santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah yang saya sayangi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, yang telah menciptakan seluruh alam yang di dalamnya terdapat pemandangan-pemandangan yang sangat menawan. Ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada sesosok manusia yang sangat tampan dan juga menawan dan juga dermawan, yaitu sesosok Dery Irawan. Yang katanya mirip Afgan, sehingga menjadi buronannya para perempuan. Sampai-sampai dikejar-kejar Nisa Sabian. Yang kedua kalinya, solawat beriringkan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yina wa Maulana wa Syafi'ina Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman biadab hingga zaman beradab, dari zamannya Sayyidina Ali hingga zamannya Dani yang mirip Nikita Willy. Dani yang mirip Charlie. Dari zamannya bangsa Quraisy hingga zamannya Dery dan kakaknya Faiz. Dari zamannya Utsman bin Affan hingga zamannya dewan juri yang tampan dan menawan. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan membawakan sebuah tema yang berjudul Pemuda Penerus Bangsa. Masa muda adalah masa di mana penuh harapan dan cita-cita. Masa di mana penuh dengan cerita. Masa di mana jiwa penuh dengan cinta. Nungguin ya. Masa di mana jasmani dan rohani masih sehat dan kuat. Sehingga tak heran Syekh Mustafa Al-Jailani, seorang penjaga asal Mesir, pernah berkata, "Inna fi yada subban amrul ummati wa fi aqdamuha hayatuha." Yang artinya, dari tangan-tangan pemudalah terdapat persatuan umat dan dari kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Wahai para pemuda, penerus bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tetapi betapa mirisnya para pemuda zaman sekarang. Para pemuda lebih suka berkumpul dalam kemaksiatan daripada berkumpul dalam ketaatan.
para pemuda lebih suka makan jatah orang dibandingkan sedekah ke orang. Suka pura-pura sakit-sakitan karena enggak mau ikut lima jusan. Ada yang seperti itu? Pura-pura ketiduran karena belum jadinya hafalan. Apabila sudah jadinya hafalan, mengajak orang lain berkumpul untuk setoran, tapi kalau belum jadinya hafalan, melarang orang lain berkumpul untuk setoran. Ada yang seperti itu? Apalagi para pemuda di luar sana, para pemuda lebih suka berdua-duaan bersama perempuan dibandingkan berdua-duaan bersama Al-Quran. Para pemuda lebih suka berkumpul dalam lebih suka berkumpul mabuk-mabukan daripada berkumpul di pengajian. Alhasil yang namanya judi di mana-mana, mabuk-mabukan selalu ada, jinah merajalela. Ketika dibilangin malah berkata, yang judi saya, yang mabuk saya, yang jinah saya, kenapa lu yang sewot? Iye, yang mabuk lu, yang judi lu, yang jinah lu. Jikalau Allah marah, Allah nurunin musibah. Jikalau sudah nurunin musibah, yang kena bukan lu aja, monyong. Begitu kan jawaban almarhum Kyai Haji Jainul MJ. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, sesuatu musibah apapun yang menimpa kalian itu akibat perbuatan kesalahan-kesalahan tangan kalian, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan tangan kalian. Wahai para pemuda penerus bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada pepatah yang mengatakan, Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, bangsa kita ini, bangsa tercinta kita ini, bangsa Indonesia ingin agar para pemudanya hari ini bisa berkreasi, berinovasi, dan bahkan mampu meraih mimpi. Sampai-sampai presiden pertama Indonesia, almarhum Bapak Insinyur Soekarno Hatta pernah berkata, beri saya 10 orang pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Tapi apa jawaban pemuda-pemuda zaman sekarang? Khususnya jawaban saya sendiri. Beri saya 10 orang pemudi, maka aku akan goyang mereka sampai mati. Astagfirullah. Na'udzubillahimin. Wahai para pemuda penerus bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasehati seseorang, pergunakanlah 5 masa sebelum 5 perkara. Masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Sekianlah pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang menyakiti dari seorang dari, janganlah saling membenci, apalagi saling dengki, mohon dimaafi. Jangan sampai taruh di hati, taruhlah di kaki. Habis dari sini, tendangi ke pintu. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.